What up guys, kalau tadi kita udah review skin Granger, sekarang saatnya kita reskin Hayabusa. Harusnya kalau udah Hayabusa sih harusnya menang sih. Kalau misalnya kalah lagi gue capek banget lah main ML. Kalau misalnya solo kayak gini, Aida. Oke, kita langsung aja kocok lagi 10. Oh tadi efek eliminasinya kita belum dapet ya. Seenggaknya yang gue suka, kali ini gue gak perlu beli recall, eliminasi, spawn, semuanya gak perlu ya. Gue fokus di skinnya aja tinggal guys. 10 lagi. Coba kita ambil ini dulu, siapa tahu dapet sesuatu. Sama ini. Nah, sisa 70 lagi ya. 70 lagi sih, 10 kali lagi sih harusnya dapet. Bam, nice. Oke, kita langsung beli aja Hayabusa. Oh, untuk yang Yuzong dan Kaguranya juga bisa dibeli sekarang ya. Hayabusa, hampir beli Yuzong kan. Hayabusa, tukar. Oh, anjir. Buset. Gelo. Ninja gini. Si Kakang Haya, anjing. Ini mirip banget. Bukan mirip sih, cuma kayak lumayan berasa flashback ketika Minato atau Hokage ketiga juga. Itu kan Minato sama Hokage ketiga yang punya jurus ini guys ya. Jurus yang manggil nenek itu loh. Apa sih namanya tuh, pokoknya kalau misalnya lu pakai jurus itu lu bisa meninggoy gitu loh. Yang dia pas lo Orochimaru kalau kalian tahu ya. Nah, gue lupa lah itu apa, kalian komen di bawah. Cuma mirip-mirip itu sih. Mana kita lihat lagi ya. Hayabusa. Is. Saat kita langsung ke eksorsis. Nah, terus dia ada kayak bayangan-bayangan gitu kan. Set. Bung, keluar si antunya itu. Nah, cuma nggak tahu deh apa hubungan. Dia malah bunuh hantunya sih. Bukan kayak si hantunya itu di tim dia. Oh, ada si Bro Granger di belakang. Ngapain Bro Granger? Lu mah sosokan ikut lu. Tuh di belakang ada Granger guys, lagi ngudut kayaknya ya. Oke, kita langsung aja. Ini ada aksi khusus dan interaksi. Hap. Loh, aduh kagak kepencet. Coba ya kita tunggu ya. Kita review. Cuma kalau dari kostum, warna kostumnya juga gue lebih suka itu Granger sih. Gue lebih suka kayak putih, itu kayak lebih masuk rasanya sama Exorcist kali ini ya. Cuma gak tau lah, itu selera sih. Tapi Haya ini juga oke sih. Oke. Sat. Pencet. Nah, keluar ularnya anjing. Boleh. Oh, dia emang ular ya. Tapi kalau di ininya apa ya? Oh, ini ular juga sih. Anjay. Cakep. Tapi kalau Haya ini karena dia skinnya lumayan banyak, 11-11 nih juga keren juga. Terus yang kolektornya juga keren. Jadi kita harus benar-benar lihat dari efek itunya ya, dalam in game-nya ya. Jadi kita langsung aja guys. Oh, ini kita ambil dulu. Yes. Aduh, tapi emote nih kayaknya nggak perlu di review ya. Emote soalnya gitu-gitu aja. Kita border boleh nih. Border kita lihat, border avatar. Nah, ini kan yang Exorcist kan, lumayan keren buat pamer, lumayan lah ya. Border udah. Terus tadi itu efek apa sih yang baru kita dapet? Apa ya tadi yang baru kita dapet guys ya? Eliminasi Exorcist mana nih? Ini ya? Oh iya, ini bener nih. Oh, dia kayak gini doang sih. Apa gua udah, gara-gara gua udah punya ya, jadi dia nggak new ya? Coba dah kita pakai dah. Pilih semua. Oke. Udah semua, udah kepasang semua. Oh, ini nih yang baru. Itu Exorcist yang lama. Oke. Nah, ini yang baru guys. Oke, langsung aja kita review di solo. Let's go. Guys, mumpul lagi banyak banget event. Ada KOF, MLBB, KOF, Exorcist, Grand Collection. Dan ini semua skinnya bener-bener bagus banget, cakep banget. Jadi buat kalian semua ya, langsung aja top up di MP Shop sekali kedip. Langsung masuk dan jangan lupa pakai promo kode voucher di sini. Exorcist 1-50. Diskonnya sampai 50.000. Pokoknya jangan lupa pakai kode ini. Atau kalian juga bisa pakai kode voucher MPKOF. Diskon 20%. Jadi langsung aja top up. Klik link ada di pin komen di bawah. Oke. Oke guys, sekarang saatnya Hayabusa coba.
Kenapa harus kayak gini robusunya, guys? Udah Yin, Brody, Hilda, kampret. Oh enggak, gua kasih tahu lu ya. Capek banget gua. Hai dah. Cuma enggak apa-apa, guys. Gua ini salah satu mantan pro player yang assassin-nya mengerikan ya. Jadi kita akan coba yang terbaik, guys. Kita lihat dulu recall-nya Hayabusa gimana? Sat, anjir. Buset. Apa namanya? Kuchiyose. Kuchiyose kayu anjing. Santai dikit, santai. Aduh kan inilah Mama Hilda. Hey Mama. Ih keren banget ya. Apa namanya? Stack di atasnya ya. Anjing skill satunya coy. Cakep pisan bro. Oke, ini kita bisa. Jangan deh cuekin. Hilda itu bro. Hilda. Oke, kita ambil ininya dulu guys. Ini bisa mati sih. Cuma jangan deh kita ambil dulu deh. Buset. Aduh kecepetan. Aduh retri gue kecepetan. Gue pikir dia bakal retri gitu loh guys. Aida cuma gak apa lah ya. Skill satunya nih. Sat ini. Dia bukannya kayak apa namanya mantul ya. Kalau biasanya kan pedangnya atau surikannya dikirim. Gue gak bisa review skin dengan fokus kalau kayak gini abang. Aida. Sumpah guys. Capek kali. Ayo Minsiter bantu gue Minsiter. Sat. Nih guys. Dia kayak beng. Masuk terus keluar lagi. Anjing keren banget sih. Dari skill-skillnya. Gue belum lihat ultinya ya. Cuma gue lebih suka. Matiin. Ah ada flicker. Mati ini. Nice. Cakep. Kita cari level 4 guys. Level 4 Gushin mati. Anjing kok gak itu. Dapet. Nice. Ah, ini kan enak early-nya bro. Early-nya enak. Skill 2-nya coba. Anjing skill 2-nya keren banget cok. Wah ini skill 2-nya keren sih. Hup. Aduh gak kepindah lagi. Ya, jadi keren deh. Oke. Ambil buff dulu blue buff. Ini kita belum lihat ultinya ya. Karena Haya ini spesialnya itu di ultimate-nya. Sama kayak yang kemarin skin 11-11 itu. Yang paling bagus itu ultimate-nya ya. Nah, kita semua aja langsung high. Sorry guys ya gue gak bisa balas. Gue lagi fokus review skin nih. Up. Up. Wih. It's. Mati. Hop. It's. Hampir ya sekarat ya. Gak apa-apa. Kita kalau lanjutin tadi bahaya banget guys. Kita farming lagi. Aduh gue gak lihat lagi ultinya. Sama. Nanti Hayabusa di akhir game juga gue bakal main custom lagi. Untuk lihat detailnya lagi ya. Karena kalau lagi review gini gue gak mau kalah juga guys. Jadi kita kadang gak apa namanya kehilangan fokus gitu loh. Ah Hilda ini bisa pergi gak sih? Hilda kampret. Ah dapet. Ah capek banget lah tai. Sumpah guys males banget kalau main assassin tuh ada Hilda bangke. Di mirroring terus loh. Tuh, aduh tolong lah guys. Ini tolong ini si Hilda nih. Aduh. Bisa balik ke gue ya? Hai dah kak. Adalah. Gue pasrah aja lah guys ini. Anjing. Males banget sih gue jujur udah ya. Udah kayak ada Hilda gini dirusuh terus kayak. Terus teman gue juga nggak bantu. Mau ngapain bro? Kalau udah kayak gini bro. Tuh lihat. Bok nggak dapet. Udah lah guys. Kita fokus dulu ya. Siapa tahu ini nanti late game kita bisa comebackin nih. Tuh kalau dari basic attacknya ya. Tuh cuy. Anjing lah. Sumpah, kalian main assassin itu kalau misalnya kalian nggak main party ya, aduh. Kasian deh. Serius gua. Benar-benar kasian. Langsung kita ultiin aja, guys. Oh, nice. Mampus kau, Yin. Ngapain lu? Ini kita sepatunya sepatu ini aja.
Atakai. Bikin apa ya? Gue sih pengennya bikin, aduh, haritnya di sini lagi. Kita bikin pistol langsung dulu deh. Biar seenggaknya nanti bisa panis si ininya nih, Hilda-nya nih. Jujur dari tadi gue juga belum bisa fokus ngeliatin ultinya anjing, gara-gara kayak gini lawannya. Nice. Ini lagi nih. Aduh. Mati gue di sini. Susah banget, cok. Kayak busa nggak ada buff, kampret. Monster kill. Tapi di sini Sun-nya benar-benar kaya banget, guys ya. 5.300 anjir. Wah, nice banget Sun. Mereka soalnya fokusnya ke gua terus, guys. Bagus, bagus, bagus. Sun-nya manfaatin momen ya. Kalau si Nathan-nya sih kurang. Ini kenapa MM gua busuk lagi, bangke. Oke, gua udah dapat biru. Saatnya kita bantai, guys. Saatnya kita bantai. Fix, fix, fix. Fix bantai. Nice. Nice banget, nice banget, nice banget. Buff merah ada sih, harusnya masih coba ya. Oh, Gusen juga mati. Paling lagi dong kalau gitu dong. Ini kita bisa dapat mid sih harusnya. Gak bisa deh. Mereka udah di tengah semua. Turtle yuk, turtle yuk, turtle yuk. Min sitar sini, min sitar. Kita bisa perang kalau misalnya ada min sitar aja ya. Gua agak susah ya nih mau solo kill juga. Masih under banget. Ampun, ini Nathan-nya kenapa muter-muter di debuff gua dah? Mit 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 mit. Mati sih haritnya sih. Nice, nice, mampus. Mampus. Sini lu Hilda, kampret. Nice, guys. Wah, ini awal yang baik nih. Gila Sun yang ngeri banget, coy. Oke, push mid, push mid, push mid. Push mid. Dapat si mid sih. Nice. Huh. Keren ya. Kalau untuk skill 2 nya sih salah satu yang paling bagus efeknya. Gue lupa juga sih, tapi untuk skin-skin sebelumnya ya. Ini kita langsung bikin handless dulu deh, guys. Kita coba perangin buff birunya yuk. Hari juga menderita nih kalau gak ada biru nih. Sini sini sini. Ah, nice. Tusukin sana ya. Gua ambil sini. Hari juga menderita harusnya kalau misalnya dia nggak ada buff biru ya. Cakep. Kita langsung ambil biru kita dulu, guys, daripada nanti diambil Hari ya. Sebenarnya Hayabusa nih enakan pakai sepatu attack speed sih. Cuma lawannya kayak gini agak susah juga ya. Guys, defend mid dong, defend mid dong, defend mid dong. Brody, oh Brody-nya belum jadi WON, kita bisa bunuh sih. Mati, Harit mati, nice. Don't fade my Hayabusa, bro. Gila lu, udah dikasih buff biru, udah pasti gua solo kill lu, bos. Macam-macam lu. Nice. Kita push lagi bawahnya, guys. Wah, ini biar mereka benar-benar pusing banget ya ini ya. Atas Sun, bawah Haya, combo monyet sama ninja, mantap sekali. Hildanya, Hildanya, Hildanya. Oh, kita bisa load nih. Load, 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 load. Gak mungkin kecuri, aman. Haritnya juga jauh. Eh, ngelag, ngelag, goblok. Triple kill, anjir. Sadis. Gila, Sun-nya kayak top global Sun gitu ya. Gak pakai sepatu loh. Maksudnya awal-awal dia gak pakai sepatu ya. Tapi udah bantai-bantai banget. Nice, bang. Oh, mati Sun-nya. Apa-apa. Kita ambil dulu buff-nya. Ini kalau Gusion atau Harinya muncul lagi, kita bisa solo kill lagi sih, guys. Langsung BOD. Sabar. Susah sih Brody, anjir. Matiin Hilda nih. Nice. Nice.
Cakep. Cakep, 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 cakep. Wah, nice banget. Walaupun awal kita tadi lumayan terbully ya. Cuma Nathan-nya tetap aja mati terus. Sama aja MM kita dari game sebelumnya juga ini ya. Namanya kayak gini ya. Gak bisa guys. Harit anjing. Susah banget di twin. Kita gak ada ulti juga. Gak apa-apa. Kita cari 15 dulu. Ayaku. Ayaku. Keren sih. Keren bingit ini ya skinnya ya. Cuma overall gue lebih suka setelah lihat semua efeknya, entah kenapa gue lebih suka Granger sih tetap. Walaupun tadi sekilas kayak agak haya lah ya. Gue emang labil guys, maaf ya. Tapi ini setelah gue lihat overall Granger gue lebih suka sih. Gue lebih suka kayak ada efek-efek tangannya itu kayak nunjukin dia skin curse parah gitu loh. Cuma nggak tahu menurut kalian gimana? Kalian lebih suka Haya atau Granger? Ya mungkin karena Haya juga banyak skin yang bagus-bagus juga ya. Biar dulu. Nice. Mana nih? Wih, ngeri. Ngeri. Kena stun Yin dikit terus kita kena culik bisa mampus guys. Ngeri. Kita mending main safe aja deh. Ya ampun. Gak bisa ya. Gak bisa guys, gak boleh maksa guys. Ingat kata mama, kita gak boleh maksa sesuatu yang bukan milik kita teman-teman. Bahaya banget itu. Brody anjing. Nah, kalau Brody-nya udah mati gini masih lumayan enak nih. Loh 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 loh. Loh. Sat 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 sat. Nah. Wah. Tai lah. Let's go lord 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 lord. Seenggaknya kita menang guys ya ini ya. Nggak boleh kalah. Kalau dua-duanya kalah sih nggak asik banget anjir. Ayo lord 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 lord. Natanya lagi nge-lord. Go bro. Nice. Cakep sekali. Undara kada kada kada. Oke. Mana nih musuhnya nih? Yin-nya sih sebenarnya kalau gua ada ulti, gua bisa solo kill dia sih. Kalau ada ulti ya, cuma kalau enggak ada, udah pasti meninggoy, guys. Siapa yang kesini nih? Siapa yang kesini nih? Ini kita BOD, BOD udah jadi. Waduh, anjir. Waduh, gak, ih, aneh banget sih tadi kenapa gak kepindah ya? Udah flicker, bisa gua gas sih sebenarnya. Mati nih, aduh, malah ke Hilda lagi. Mati tetap, nice banget. Kurai! Siapa nih yang lagi diculik oleh Yin ya? Oh, nice Nathan. Nice, triple kill and hehehe. Walaupun Haya gua Haya slow hand ya, cuma enggak apa-apa. Yang penting menang walaupun dari awal udah terbully. Nanti kita bakal review lagi untuk efek detailnya di custom. Let's go. Nah, ini guys. Sat. Ini kalau skill 2-nya. Boom. Boom. Oh, dia pas misalnya apa namanya? Pindahnya itu kayaknya ada tangan-tangannya deh. Enggak sih, cuma ada itu doang. Boom. Apa namanya kayak ya kayak ninja lah ya, ada kertas-kertasnya dikit ya. Kalau skill 1-nya ini mantul. Ulti ya sih gue tadi belum terlalu lihat secara detail ya. Ulti. Ada bayangan-bayangannya, sama ada juga kayak sedikit pala ularnya ya. Gue tetap lebih suka yang 11-11 sih. Kalau untuk dari segi ultimate. Dari ultimate gue lebih suka yang 11-11. Sama untuk eksorsis kali ini, gue lebih suka Granger. Cuma nggak tahu. Menurut kalian gimana guys? Kalian lebih suka Granger atau Hayabusa? Sebenarnya lebih ke selera antara lu suka yang kayak modelan tangan gitu. Atau kayak yang ular-ular gini sih. Widih.
ya set 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 tuh kan fast hand juga kalau di custom kan. Oke, paling itu aja guys untuk skin Haya Exorcist. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Thank you semuanya udah nonton. Sampai jumpa lagi video selanjutnya. Bye bye.